Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi di sini dengan Bang Kulo. Yoyoy. Oke teman-teman, siap sekali. Kita akan mulai di pagi hari yang cerah ini dengan BMW WD. Di samping ada BMW M2, di sampingnya juga ada M4. Tapi Bang Kulo saat ini akan mereview M4. M4 ini udah full modif teman-teman tuh, lihatin tuh. Cikicau tuh. Wow. Peleknya udah pakai BBS, mantul. Turun dulu Bang Kulo. Sebelum kita mulai mereview seperti biasa teman-teman, kita akan bacakan komentar-komentar dari teman-teman kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Sabrina Bat. Ya, mobil Abad 400. Salam kenal Sabrina. Ada lagi Mukbang Kui. Oke, hai Mukbang Kui. Ada juga Lucky Jayatri. Salam kenal Lucky Jayatri. Kemudian ada lagi Deli Iskandar. Salam kenal buat Deli Iskandar. Yang terakhir, udah kita sebutin 1, 2, 3, 4, 5, 5 aja deh. Yang terakhir ada Rifki Pratama. Wede, siap. Nanggung ya, satu lagi ada Abi Bos. Oke deh, kalau gitu itu tadi adalah 6 teman kita. Abi Bos, salam kenal ya. Bukan salam kenal lagi. Itu Bang, bakal ada motor Fazio nggak? Belum ada modnya. Waduh, pokoknya ntar kalau ada Bang Kulo langsung bikinin deh, pokoknya santui saja. Oke, tanpa babi-babi, mari kita langsung review aja BMW M4. Nih, M4 CS nih guys, mantul kan? Kalau yang ini lagi mogok nih, gak di-review maupun lo. Awalnya mau nge-review ini, tapi mogok, ya udah. Kita nge-review ini aja. Yang adalah BMW M4 Competition, BMW M4. Sulit banget ngomongnya belibet. Tapi ini surprisingly motor mobilnya kece banget teman-teman. Spionnya spion tanduk guys, tuh lihat itu. Bede. Spionnya tanduk bestie. Oke deh, siap. Ini udah surprisingly kece badai halilintar ulala uhuy sih. Kalau dari depannya aja nih matanya pakai alis 2 ya. Terus peleknya pakai BBS, ini udah so pasti kece badai. Nah, ini nih depannya ada krum-kruman. Depannya ini ada size skirt-nya, itu lip size skirt-nya itu karbon, guys. Tuh lihat. Kalian bisa tinggal lihat tuh, karbon cuy, Bu. Ini mobil emang kece badai ini. Fendernya ada coakannya, aerodinamis. Pintunya cuma ada 2. Ini yang disebut mobil 2 pintu ya. Kalau misalkan los bak kan pintunya 3, teman-teman. Belakang. Kalau ini bagasi, beda, bukan pintu. Tapi sama aja pintu ya. Pokoknya ya itulah teman-teman. Kita akan cek interiornya dulu, kita masuk ke dalam teman-teman. Kita telusuri dalamnya, kita ubek-ubek, Bu. Suaranya aja udah endul banget, guys. Puh. Ini dalamnya udah ada roll bar-nya ya, teman-teman. Buset dah, ini jok belakangnya kagak bisa udahan. Ini bisa cuma buat balap banget, teman-teman. Tuh, lihat. Klaksonnya. Kok tetet-tetet. Tapi enggak apa-apalah. Ini pokoknya keren lah, the best in town. Ini head unitnya udah kolaborasi atau connecting ke mobilnya teman-teman. Steernya juga enak banget ini, powerful. Spionnya juga kece badai. Sip, ini belakangnya full kayak gini teman-teman, mentok. Oke lah kalau gitu. Kita coba buka mesinnya dulu aja ya teman-teman. Sebentar, Bang Kulo buka dulu mesinnya. Oke, sebentar. Later. Oke teman-teman, Bang Kulo udah buka. Kita mari turun. Sip, nih. Kita tinggal lihat dulu kokpitnya nih, Bo. BMW itu terkenal dengan gigi pesnelengnya tuh yang kayak gitu ya teman-teman. Tapi ya emang keren sih. Ini joknya udah pakai bucket seat ya, bukan semi bucket, ini udah bucket ini. Terus banyak roll bar-nya juga, kacanya frameless. Ini bisa buat daily use, apa namanya?
Track day bisa ini, bisa buat track day, bisa buat harian. Mantul Jaya nih, ada bagasinya, masih bisa buat stick golf ya. Buat Om Mobi yang mau main golf bisa ini. Karena Om Mobi selalu nanya ini joknya cukup enggak buat stick golf gitu aja terus. Oke, okay, Mantul Jaya siap ini pokoknya kece badai teman-teman. Mesinnya nih, Bu. M-Power, guys. Karena ini adalah seri M, ini adalah M4. Wuhui. Ini strut bar-nya apa? Apa? Ini handbar apa sih? Strut bar apa sih? Ya pokoknya yang di mesin lah, itu karbon, guys. Tuh liatin tuh, karbon. Buset, bukan kaleng-kaleng lagi nih, guys. Ini mah udah enggak main-main nih. Terus si ceklekan apa namanya? Si kap mesinnya tuh dua kanan kiri, teman-teman. Karena ini mobilnya sangat powerful. So pasti so kece badai, teman-teman. Mobil ini mah pastinya. Oke lah. Tanpa babi-babi lagi, mari kita langsung gaskeun aja ini mobil. Kita cobain apakah ini mobil sekencang apa yang Bang Kulo harapkan. Apakah mobil ini B aja? Bentar dulu, Bang Kulo tutup dulu ya teman-teman. Sebentar. Later. Oke. Ini udah Bang Kulo siap. Berarti kita langsung capcus saja ya teman-teman. Ini sangat spektakuler Air Generi ini mah. Yuk, tipis-tipis saja. Oh my god. Dia langsung banting gitu aja sih teman-teman. Powerful sekali, guys. Kita puterin dulu sini, langsung gas bull. Wis. Wis, enak banget, guys. Mantul Jaya Mandio ini mah. Surprisingly the best in town nih. Oke. Enak banget, teman-teman. Enteng gitu loh. Yuk, sip, cus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tembuskan langsung. Oke. Oke, awas. Oh, ini udah panas. Enak banget, teman-teman. Asli demi apapun ini. Awas. Wow, swalom. Wis. Onde panas. Yuk. Kita gaskan aja lah pokoknya. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ah, ini biji mana ini? Kalem. Oke, kalem. Was. Alon. Asal kelakon, guys. Kita mau ngecek lampu, tapi lampunya mati apa enggak ya? Kan tadi nabrak, guys. Oke, awas. Kita masuk. Mati, guys. Lampunya gelap. Gulita. Aduh. Oke. Surprising ini enak banget ya, teman-teman. Mantul. Wis, awas. Baru lihat speedometer udah 200, teman-teman. 200 naik lagi. Aduh. Hancur mobilnya, guys. Aduh. Muntir lagi. Oke, depan tikungan kita ngedrift dulu sini tipis. Gak bisa ngedrift. Lost control, guys. Oke. Pas. Apa, was. Yo, siap, mantap. Oke, awas. Very nice, tabrak terus. Pas. Wih, terbang melayang, guys. Awas. Aduh. Oke. Bos, awas. Gaskan. Kita berhenti di pom bensin, teman-teman, seperti biasa.
Yuk, tipis-tipis aja malam-malam. Alon-alon saklakan yo. Oh, yo, gaskan, bos. Ayo, brew. Gas, brew. Bos. Hancur-hancuran semuanya ini, guys. Buset dah. Wow. Untung mobil ini dilengkapi dengan roll bar, teman-teman. Kalau nggak ada mah bangku lo nggak tahu ini. Awas. Renyek, coy. Sorry. Wow. Udah. Wup. Hancur, guys. Hancur badai ini, hancur miong. Oh, liatin tuh, hancur semuanya. Ini mobil bagus-bagus loh tadi tuh. Buset dah emang bangku lo tuh kelakuan. Oke lah, teman-teman. Kalau kayak gitu, cukup sekian untuk review BMW M4 CS. Cukup sampai sekian. Bang Kula ucapin banyak terima kasih atas support kalian dari dulu sampai saat ini. Dan yang belum subscribe nih, masih ada 70% yang belum subscribe. Waduh, ayolah guys, subscribe biar kita segera 1 juta subscriber. Jadi bukan hanya Bang Kula, kalian juga ntar akan mendapatkan giveaway. Bukan begitu? Mantap, makanya segera 1 juta subscriber. Amin. Oke, kalau gitu teman-teman, Bakulo mengingetin dulu. Setiap hari upload 2 kali jam 5 pagi konten kegabutan Bakulo. Jam 12 ya, share Alstan Nutin Fin. Dan di kegabutan Bakulo akan ada review motor, mobil, bis, pesawat, truk, semuanya atau misi-misian. Dan jam 12 siang ada serial Sultan Upin Ipin. Di kecongkakannya Sultan, kehidupan mewah Sultan, semuanya akan dibahas di jam 12 siang. Kalau gitu, Bakulo pamit undur diri. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Like, comment, subscribe, lonceng notifikasi sampai ketinggalan teman-teman. Sama yang udah subscribe, Bang Kulo ucapin baik terima kasih atas support kalian dari dulu sampai saat ini. Sekian dulu dari Bang Kulo, see you next time, dadah. Thank you, dadah. Mantap.